Oke, halo, suruh kembali lagi di channel Nema Miniatur Official. Oke, Sam. Di konten kali ini, waduh, saya kayak pilek, Sam. Alah. Oke, Sam ya. Di sini Sam lagi ngapain, Sam? Lagi bersih-bersih, Sam, berdebu-debu. Ya, saya juga pirang kacane. Kok sih lebur ngene lho. Ya efek enggak pernah dicuci nih ya gini iki. Oke, Sam, ini omong-omong ya, ini Sam Ino lagi bersihin si Ino ini. Ngomong-ngomong sama si Inoy ya, konten kali ini ya, di bulan ini ada satu project ya, ada satu project miniatur yang konsepnya itu mau dipersis kayak si Inoy dong. Gimana lo tanggapannya dong? Ini kita udah berapa persen ke miniaturnya? 30 ya, masih memulai pembuatan pengaman ya, pengaman belakang sama tengah Sam ya, karena ini konsepnya itu mau dipersis kayak si Ino ini Sam ya, dari pengaman samping ya, pengaman samping ini kan modelnya model apa lagi? Santoso Putra. Model karoseri Santoso Putra. Putra. Ya, ini juga beda juga ini nih potongan slipernya ya, terus nanti bumpernya juga sama, terus bagian depannya juga sama Sam ya, pokoknya di persis kayak si Inoichan sama Deburi ini. Deburi. Nah ya, untuk bagian tukang semoknya juga ya, ini nanti di persis kayak gini Sam ya, pakai four tuner kayak gini ya. Terus nanti bikinnya juga rapet. Nah, terus yang belum tak tanyain ini Sam, di bagian ban Sam ya, roda, bagian roda itu belum tak tanyain, ini mau di persis kayak gini ya, pasang pakai pelek racing apa pelek standar itu belum tahu Sam, nanti tanyain. Terus untuk warnanya Sam ya, untuk warnanya itu nanti mau dibikin warna biru ini Sam minum, nggak warna tos kayak gini, biru itu omongnya Sam ya. Jangan banyak cincong aja ya, langsung aja kita tunjukkan gimana hasilnya ya, ya belum hasil link prosesnya ya, langsung kita cus ke sana. Yeah, ini Sam, ini projectnya Sam ya, project konsep si Inoy anjay. Nah di sini Sam, di kurang Sam ini tuh barusan proses pengaman Sam ya, pengaman bagian samping. Nah ini Sam ya, untuk pengamannya itu kayak gini modelnya Sam ya, persis kayak si Inoy. Untuk bahannya sendiri kita pakai bahan PVC Sam ya. Alasannya apa Sam ini kok PVC semua Sam? Kalau mau pakai tempul sini itu susah sama mas. Oh iya, karena ini model Santoso itu banyak lubang-lubang kayak gini ya, jadinya susah itu kalau di pakai triplek kayak gini, tebal juga. Nah yang satu ini masih proses, yang udah jadi kayak gini, ini tinggal pasang stylus udah jadi nih. Berarti ini nanti disambung ke bagian slebornya Sam ya. Nah ini polanya ini udah digali Sam, ini nanti kan kayak gini nih, ceret ceret. Nah terus untuk pengaman bagian belakangnya Sam. Oke, bagian belakang Sam ya, untuk bagian belakang ini masih polos ini ya, ini belum dilubangi untuk bagian lampunya ini Sam, belum ada, ini masih polos ya. Kalau yang belakang itu kan ada model-model si Inoy. Untuk bagian belakangnya ya, ini sama Ino ada stelis, terus ada bolong-bolongnya kayak gini ya. Untuk bagian tengahnya ini ada plat nomor, nanti plat nomor di bagian tengah sini. Terus ini ada lekuk-lekukan list-list kayak gini ya, gak tahu ini namanya apa ya modelnya. Ini model mana Sam? Santoso? Santoso anjay. Kayak Santoso kayak nganu loh, ciri khasnya Anastani sih kayaknya, bolong-bolong ini. Nanti
pokoknya di persis kayak gini. Nah, untuk yang ini kan belum ada bagian variasi ininya, terus belum bolongin lampu. Nah, nanti loh ini kok beda Sam, SL-nya Sam. Ini SL-nya mau diganti kayak gini apa mau itu aja? Itu kan dulu benar saya pakai akril sama benih Sam. Iya. Yang dulu Sam, yang sebelum ini ya, yang masih biru itu. Nanti paling diganti ini nih, biar rapet. Mantap. Nah, untuk bagian depan ya, nanti ini dirombak ini Sam ya, karena ada kesalahan pas awal itu Sam ya. Pas awal itu kita salahnya itu bikin kabin ya, modelnya itu sama semua Sam ya, modelnya udah jadi kayak gini semua, udah dipasangnya PP ya. Jadi nanti dirombak ulang di bagian atas ini Sam. Bagian atas ini mau dibikin detail ya, kayak gini ya. Terus nanti bagian lampu ini paling dirubah biar lampu, berarti dirubah semua Sam ya, lampu, drill belum bikin, terus bagian ini atas ya. Terus pokoknya nanti ditunggu hasilnya gimana ya, nanti ada songkok juga ini belum dibikin. Wah, nggak sabar ini Sam, nanti ya kembaran si Ino ini. Oke, ditunggu aja nanti hasilnya. DJ Topeng, we proses pemasangan pengaman sama selebore ini Sam ya. Karena pembuatan pengaman itu dipisah Sam ya, nggak langsung sama selebore ya, selebore carry terakhir sama aja ya, sama kayak ini pembuatan pengaman ini triplet PVC. Untuk selebore ini bahannya dari resin ya, ini udah dipotong ya, tapi nanti sebelum dipatahin ini dilem dulu biar pas ukurannya. Aduh, bilik kabeh iki calon ya. Cerah sentrum lah. Nah. Ini Sam, pengamannya sudah terpasang ini Sam ya. Bagian selebore juga udah dipotong ya, modelnya kayak gini ya. Garis-garis anjay. Untuk pengamannya kanan kiri sudah terpasang, ya tinggal bagian bumper belakangnya, pengaman belakang. Nah ini sudah ada sedikit variasinya ya di bagian sini. Mantap. Oke ya, oke. Gini aja kali ya. Untuk proses selanjutnya di nonton next aja ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like dan comen. Ditunggu konten selanjutnya. Sana mendung, sini mendung. Ngapa? Sing pamer duitnya agak. Itu mendung ya mendung. Nah. DJ Topeng, we here.